Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri KLHK Siti Nurbaya datang berbarengan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat terbatas antisipasi dampak fenomena El Nino. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke istana untuk mengikuti rapat terbatas El Nino. Kehadiran dua menteri asal Partai Nasdem ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, Rapat terbatas penanggulangan El Nino ini berlangsung pasca Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai melantik Menkom Info kemarin.